ibunya ada tuh, dan macan putih ada, ya kan? Mungkin kisah datu-datu pian dulu mungkin ada itu. Kalau macan putih itu keturunan Prabu Siliwangi itu bukan dong, Mas? Tanyakan aja, Pak. Kalau ada masalah rumah, ditanyakan aja. Bapaknya nggak enak apa di rumahnya? Langsung aja ditanyakan. Banyak yang nggak enak. Iya, bilang aja kalau Bang Muhammad bisa bantu untuk netralisir keadaan rumah nanti, netralisir ya Bang Muhammad ya. Kalau perlu ada pembuktian nanti kita buktikan apa yang nanti ya. Iya. Soalnya kata Pak Muhammad sendiri kan dari belakang kananya tuh. Dari sini juga. Memang. Iya. Emang kananya tuh dari belakang sana. Atau kita bisa lihat ke sana Bang Muhammad? Bisa. Bisa ya. Udah kita jalan aja Bang Muhammad sedikit sana. Ibunya biar di sini aja nggak apa-apa. Soalnya di kamar gitu juga rasanya. Kalau bang Muhammad lihat di rumah ini memang ada selain kamar, yang punya ibu ya, ada. Iya, penunggunya sini banyak. Banyak yang mau. Iya, malu-malu. Yang mengganggu yang mana ya, Bang Muhammad? Yang mengganggu di belakang sana. Enggak. Di sana tuh ada tinggi, nggak tinggi juga sih. Seperti gini ya, tinggi. Nah itu yang jahil. Energinya sini memang beda ya Bang Muhammad? Beda. Emang gimana ya bahasanya, namanya makhluk berdampingan. Kita yang ada melihat kan? Ada melihat. Nah itu. Ini memang. Iya, apalagi ini dulu kan pohon besar ini. Dulunya. Iya. Pak pernah lihat nggak Pak di sini ada makhluk? Nggak ada ya? Nggak pernah. Enak-enak aja Pak ya. Cuman ya, ya. Ada rasa. Di sini ini dia kalau menameng enggak, tapi dia memukul. Ini terkadang ini pun bisa bergerak gini. Ngepek ke enggak Muhammad buat beliau dalam rumah tangga? Nah kalau mepek tuh biasanya waktu anak kecil ada. Bayi-bayi itu pasti mepek. Cuman kalau beliau berdua enggak ya? Enggak. Cuma itu tadi. Biasanya kan ada juga Muhammad, rumahnya panas tuh kalau ada sering tamu datang kan itu biasanya merasakan juga. Iya, itu. Kok biasanya kalau ada bayi, bayi itu pasti nangis. Tahu, pasti nangis itu. Kita lihat yang di belakang tadi. Bisa. Lihat mana? Lihat. Dalam kan lihat. Bisa lu dalam sambil lihat. Ya teman-teman balik tabir ya. Muhammad mencoba melihat yang dibilang Bang Muhammad ada penunggu yang mengganggu tadi. Iya, ini. Di mana Bang Muhammad? Kemungkinan ibu ini mungkin berbasi di sini atau bermasak, setelah itu disibak lalu dipukul. Biasanya waktu kena itu biasanya langsung nyu. Ya apa seperti biasanya dipukul. Memang sakit kepala biasanya. Nah, itu. Hanya sering sakit kepala, mungkin sudah lama mukul. Lama. Cuma kan pukulan gaib beda pukulan nyata. Kalau pukulan nyata berbekas, kalau gaib enggak, tapi dia merasap dalam. Nah itu, merasap di dalam. Jadi gimana nih Muhammad solusinya? Agar kita pindah atau gimana? Solusinya nanti bisa dipindah nih, bisa. Metode apa itu Muhammad nanti pindahnya Muhammad? Nanti kita nongon perwujudannya bisa juga kan? Perwujudannya aja? Iya, nanti kita kumpulkan, setelah itu kita buang. Nanti kita buang sungai. Oh, Muhammad. Maksudnya gini ya Muhammad ya? Energi yang tidak baiknya kita wujudkan. Iya. Nanti kita kumpulkan yang di dalam situ ya. Atau iya. Pada istilahnya pengangkatan ya, Pak? Iya, bahasanya Bapaknya gitu. Dulunya pernah lihat, Pak? Pernah nggak, Pak? Pengangkatan benda gaib dijahirkan terus ada. Pernah nggak, Pak? Lihatnya, Pak? Itu pernah ya di YouTube. Di YouTube. Cuma secara nyata nggak pernah. Nggak pernah ya, Pak ya? Yang nyata. Jadi gimana, Muhammad? Ya, buktikan deh. Mau minta bukti. Iya, enaknya di mana tuh Bang Muhammad? Iya, nanti kita kan kita pengumpulan di padang-padang sini aja. Soalnya kan kejadiannya di sini nih. Nanti kita keluar di sini. Setelah itu kita bungkus, setelah itu kita buang. Itu. Pian ada pisau yang kada terpakai. Misalnya langsung dibuang nantinya, Pak. Ada biar lading-lading yang buguk. Coba pian tangan pian gini dulu. Di sini ya? Nih, rasakan dulu. Kayak apa rasanya, seperti biasa atau gimana? Bentar Pak, panggil ibunya dulu Pak. Ibu bisa ibunya, masuk sini dulu. Ibunya kan bisa lihat tuh Pak. Bang Muhammad kan mencoba
benar suatu benda yang sebetulnya kedua saya nggak tahu juga ibunya bisa lihat apa enggak nanti. Jadi kan kita tanyakan aja, makanya ibunya saya ajak ke sini. Nah, ayo lihat kesini. Situ. Ini. Situ, lihat di. Lihat di. Siapa? Itu akta sih itu. Laju. Ayo, Bang. Biar ada masalah. Belum pernah. Belum lah. Ibu kan bisa melihat nih. Ya Allah. Salam lagi ya, Bang. Ya, Mamat coba untuk membuka ya, membuka makhluk pengadis ini ya. Cuma melihatkan sama ibunya, ibunya apa pernah memang bisa lihat atau tidak ya? Nanti ada gesekan, biar tuh, nah itu, coba ya saat. Ada nggak? Belum ada ya, Pak? Belum ada ya. Ibunya pernah lihat nggak, Bu? Di sini, Bu, sebelumnya, Bu? Nggak ada. Di rumah ini ada pernah lihat nggak ibunya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ibunya nggak ada pernah lihat juga di sini, katanya. Ada mode jut-jut mana ya? Belum ada. Ya, maju. Udah nyung. Kesemutan kayak gitu ya, Mat? Udah gitu. Ada, Pak? Nggak ada, sih. Coba ya, memang dulu. Nah, lihat di tangan lu kosong, Pak, lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Bang Muhammad. Sini, bisa di sini. Masuk. Tangan kosong pala, lihat, nah. Lihat tak, bilang sama ibu juga. Ibu, ya kan? Belakang. Itu, di hadapan sini. Ibu lihat. Lu di hadapan sini, di hadapan bin. Ada lagi kayaknya. Ada tuh ibu. Ada berapa tadi? Dua. Dua, di sini. Nah, cuma dua sih. Ini kalau nih, buku saja. Nah, dia bu, coba. Ini dua tadi, bawa yang bit dua. Jam, mana saya dah. Itu nyelak, bersihkan dulu. Dua ini. Duanya dua, ini dua lagi bini tuh. Ya aja mau ada dah, ini hilang aja nak. Ya bang, hangat kah ada di tangan biar? Mau ada bergerak, mau ada panas gitu? Panas? Nah, coba ibu yang genggam, baca selawat, habis itu dihirup gini. Dikasangkan di kepala biar. Dia gue pengen nuk baca selawat.
dihitung. Kontak ada di kepala Bian? Oke. Kontak. Baca selawatnya. Makin sakit, Bu? Enggak. Ada. Tapi masih kontak. Enggak. Pian masih tahan lah. Enggak. Masih tahan. Lagi pian tarik nafas lagi. Sekali lagi tarik nafas. Apa rasanya, Bu? Getar ini. Getar. Kepala Bian? Gak ada. Nah, ini makhluk. Apa itu, Bang Mamat? Jadi gini ya. Tadi kan kita mau memindah makhluk di sini ya, Pak. Jadi kita jadikan di sini. Nah, makanya kita nanti kita buang ini. Setelah itu makhluk di sini nggak ada lagi. Jadi bahasanya pada mendampingi ibu aja lagi ada. Iya. Lihat, Bang. Batu ya. Iya. Ada bungkus. Emang yang satunya tadi dibiarkan? Ya dua, ya, sebetulnya dua. Cuman biar aja ya. Bungkusnya. Plastik aja kalau ada. Di dalam sini benang ini. Dalam mana, Bang? Cek, Bang. Bisa di bawah sini. Soalnya dia disimpan kan. Lain di bawah-bawah. Di sini. Situ lah, hanya disimpan di situ. Terus ada gawang. Ada apa lagi? Kalau ada dapatnya. Gak ada apa-apanya, hilang. Jangkrik aja mati. Di bawah sini nih. Wah, ini Bang Mamat. Ada Bang Mamat. Nah. Iya, ada Bang Mamat. Ini satunya. Dua itu ya. Ini satunya. Itu maksudnya gimana dua laki-laki? Nah, ini kan berdampingan tadi. Ini yang mau ibu, ini yang bagus. Nah, yang bagus? Iya. Nanti rencana lu kan ini ibu simpan aja. Dibuat di dompet aja lah. Disimpan atau dibungkus. Pokoknya disimpan lah. Ini titipan dari punya ibu. Oh, yang tadi ya? Pendamping ibu tadi ya? Iya, pendamping tadi. Makanya kita sekalian aja kan. Sekali gawe, makanya kita ambil. Nah, ini satunya. Ini yang kita buang, ini yang untuk ibu. Kalau boleh cincin? Gak usah, ini orangnya soalnya tersembunyi. Beda kalau pakaian. Namanya tersembunyi, ya untuk disembunyi. Soalnya kan, apa kita tuh turunan, beda lawan titipan. Nah ini buat ibu. Tuh, tekan aja gini, biasanya masih panas itu. Anget. Nah itu kenapa jadi anget? Ini perpindahan alam gaib lawan alam kita. Beda lo cincin biasa juga cincin win. Acul sama ini nggak panas. Nah nggak panas kan? Nah beda ini baru naik di alam gaib dan alam kita. Makanya ada gesekan makhluk gaib, ada gesekan alam kita dan alam nyata. Yang lalu dia panas. Yang membuat rumah ini panas, yang ini juga. Ini, makhluk kan ini dibuang sini, jadi dibuang. Ya nanti, ya teman-teman ya, ada dua Bang Muhammad tadi ya, Bang Muhammad ya. Iya. Ini yang kurang bagus. Iya. Ini yang bagus ya. Iya. Ini titipan yang buat ibunya, yang buat pendamping. Iya, buat pendamping nanti tadi. Ibunya dibuat aja di dalam kertas plastik klip, iya, gitu ya. Klip. Di dalam dompet. Iya, dalam dompet. Ibu berjalan bawa aja. Nanti lihat aja reaksi ibu. Selama memakainya gimana? Apakah masih pendengaran itu susah atau beban itu susah? Itunya, intinya gini. Allah Ta'ala tidak mungkin mengubah nasib seseorang. Melainkan kau sendirinya mengubahnya. Jadi ibu sendiri. Anak baik ibu sendiri, anak ada baik ibu sendiri.
Jadi itu. Gak ini buang nanti. Nanti bapaknya aja kan buang atau? Sama pisaunya nggak dibuang? Nggak usah itu. Nanti ibunya lakuin aja ya. Pesan-pesan aja Bang Mamat langsung Mamat biar kita tutup Bang Mamat. Kalau yang di kamar sana itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ini sudah. Mungkin ada yang di kamar, Mbak. Cuman yang ganggu kan yang di sini. Iya, pemirsa ya. Intinya semuanya kehendak Allah semua. Bahasanya kita sebab-musabab pasti ada. Jadi kita yang mana yang baik, kita ambil yang mana tidak baik, jangan diambil. Intinya itu, prasangka baik aja, bagaimana itu, jangan prasangka buruk. Jadi prasangkamu adalah prasangkaku, kata Allah Ta'ala kan gitu. Jadi ibu, sifat baik aja, pokoknya wah baik aja, jangan prasangka jangan ada baik, ya bu. Itu aja pemirsa. Ya teman-teman, sekian dulu video kita. Jangan lupa komen, share, subscribe yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di balik tabir. Amin.